sore-sore kemarin tahun 2030. Sabtu 29 Maret 2014. Yang terhormat Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Yang kami hormati tim penggerak PKK Kota Bandung. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia. Yeah.
Untuk pertanyaan power yang ini. 13 menit. Selanjutnya, laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala BPLH Kota Bandung kepada Bapak Erik M. Atauri SH, disilakan. Laporan yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, yang terhormat unsur pimpinan daerah atau yang mewakili, yang terhormat para kepala SKPD instansi kecamatan sekota Bandung, yang terhormat Ibu Ketua PKK Kota Bandung, yang terhormat para pimpinan perusahaan pengguna energi atau yang mewakili, hadir Pak Deden. Dan pada kesempatan ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga peringatan Earth Hour sedunia tingkat Kota Bandung pada hari ini dapat terlaksana. Hadirin yang saya hormati, sejarah Earth Hour dunia dimulai pada tahun 2007 di kota Sydney, Australia. Saat itu WWF Australia, Fairfax Media, dan Leo Burnett bekerjasama melakukan kampanye pengurangan gas rumah kaca di Sydney dan berlanjut pada tahun berikutnya, sehingga Earth Hour menjadi kampanye global yang diikuti oleh 37 kota di 30 negara di seluruh dunia dengan partisipasi mencapai 57 orang. Selanjutnya, untuk pertama kalinya di Indonesia, kegiatan Earth Hour dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 diikuti untuk pertama kalinya oleh Kota Bandung dan berlanjut sampai saat ini. Pada hakikatnya, kegiatan kampanye ini mengajak kita untuk menghemat listrik dengan mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam. Dan sebagai ilustrasi dapat kami sampaikan bahwa jika 10% dari penduduk Kota Bandung berpartisipasi dalam Earth Hour, maka diduga akan mampu menghemat listrik sampai dengan 300 MW. Awali, mudah-mudahan hari ini bisa dicatat juga oleh PLN, kami sudah kemarin rapat koordinasi dan mengirimkan surat, kira-kira berapa sih penghematan listrik dilakukan selama 1 jam ini. Adapun pertimbangan pemilihan waktu, yaitu akhir bulan Maret, merupakan bulan peralihan musim dengan cuaca yang lebih bersahabat, dan hari Sabtu merupakan hari libur keluarga. Manfaat dilaksanakannya kegiatan Earth Hour merupakan momentum strategis untuk mengingatkan dan mengedukasi masyarakat serta kita semua bahwa terjadinya perubahan iklim juga berasal dari penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Maka selain diperlukan penggunaan energi baru terbarukan, juga dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup yang hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan ini pun merupakan salah satu upaya penurunan gas rumah kaca yang ditargetkan penurunannya sebesar 20% sampai dengan tahun 2020 nanti. Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, serta dukungan dari para pelaku usaha akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan dengan mengusung teknologi hemat energi bagi para konsumen, karyawan, supplier, dan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini telah dilakukan oleh komunitas yang tergabung dalam jaring komunikasi Bandung Bijak Energi sejak beberapa bulan yang lalu, yang tadi sudah ditayangkan dalam videonya. Juga kami dari BPLH Kota Bandung telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi, kurang lebih sekitar 3 kali, bersama dengan perwakilan dari SKPD, kecamatan, media cetak dan elektronik, dan beberapa perwakilan pelaku usaha di Kota Bandung. Hasil dari rapat tersebut mencapai kesepakatan untuk memadamkan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan secara vital selama 1 jam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 ini, dan sekaligus juga menyampaikan dan mensosialisasikan rencana pemadaman listrik selama 1 jam pada hari libur setiap bulannya yang rencana pelaksananya akan kami laporkan lebih lanjut. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Akhirnya kami memohon Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat menyampaikan arahan dan sambutannya sekaligus melakukan pemadaman lampu secara simbolis tepat pada jam 20.30 nanti. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu oleh Wali Kota Bandung kepada Bapak Ridwan Kamil, disilakan. 8 menit 20 detik. Ya, mohon pangan. Mati semua, nanti ada lampu. Ada lampu, ada lilin. Ada. Isi salah ini pasangan, hati-hati. Memang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan daerah yang hadir di sini, Muspida atau yang mewakili, para SKPD, perwakilan pengusaha, kemudian juga relawan Earth Hour Indonesia Bandung yang saya banggakan. Sebentar lagi dalam hitungan menit kita akan melaksanakan sebuah kegiatan.
yang dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia. Seperti tadi disampaikan, gerakan ini dimulai oleh WWF di kota Sydney, kemudian menjadi sebuah simbol penghematan energi. Dalam satu jam setiap tahun kita bisa menghemat listrik untuk yang tidak terlalu vital, dimulai dari setengah 9 sampai dengan setengah 10 malam. Bagi kami sendiri di Bandung, kami menaruh perhatian serius terhadap gerakan recover ini, sehingga kami menitipkan sebuah upaya lanjutan dengan tim recover Bandung. Kalau di kota Bandung, saya inginnya kalau bisa setiap minggu, ya. Kalau belum memungkinkan, kita mulai setiap bulan. Karena saya kira sejam dalam seminggu kita mematikan lampu, saya kira tidak akan merepotkan. Tapi inilah kepedulian kota Bandung bahwa gerakan ini jangan hanya jadi simbolisasi setahun sekali kesenian itu. Karena kalau hanya setahun sekali, bagi kami itu hanya sekadar peringatan, tapi bukan sebagai upaya menjadi gaya hidup. Padahal yang akan kita tuju adalah sebuah gerakan gaya hidup yang selalu ingat penghematan. Nanti mohon BPLH mengkaji kalau seminggu sekali seperti apa, kalau sebulan sekali seperti apa. Bisa juga seminggu sekali di seluruh rumah-rumah warga, kalau sebulan sekali bersama bangunan-bangunan komersial, pusat perbelanjaan atau lain-lain, misalnya kalau itu dianggap terlalu merepotkan. Saya kira ada perwakilan PLN di sini. Nah, harus dikaji juga dengan PLN kaitannya dengan efektivitas. Saya ingin ada data statistik yang bisa kita buktikan bahwa gerakan penghematan ini punya pengaruh yang sangat signifikan. Saya kira juga saya titip ke BPLH dan Dinas Pendidikan agar gerakan hemat energi ini bisa menjadi sebuah nilai hidup ke anak-anak sekolah yang ada di Bandung. Tadi saya lihat videonya, banyak mendatangi sekolah-sekolah, saya kira itu baik. Ya. Saya sangat yakin kalau tidak bisa kita-kita yang melakukan perubahan, minimal satu generasi di bawah kita, kita persiapkan menjadi generasi emas. Generasi yang nanti hidup di Bandung pada saat sudah gede atau dewasanya, Bandung yang lebih nyaman, Bandung yang lebih hemat energi, Bandung yang sudah ada monorailnya, Bandung yang semua tamannya hidup lagi. Sebuah kerja keras yang kami upayakan di kepemimpinan kami yang insya Allah dalam 5 tahun ke depan. Saya juga sangat mensyukuri kalau lihat dari komunitasnya, Earth Hour Bandung komunitas ini, Erik ya, tolong di saya minta BPLH jadi bapak asuh ya, karena orang Bandung mah kalau diajak gerakan kebaikan ngeburu dulu relawan-relawannya. Biopori saja dalam seminggu kita kemarin catatan ada 4.500an relawan untuk melakukan kebaikan. Jadi awal ini bisa juga jadi sebuah kerelawanan bergeser ke penghematan energi juga. Masih ada 4 menit, saya lanjutkan. Kemudian dukungan dari Pemkot saya kira akan all out ya. Tapi juga titip, waktu saya kampanye di Twitter banyak yang menyindir katanya. Pak Wali nggak usah all out, karena udah sudah mati oleh PLN. Di jam 5 kene, saya bilang kamu teladan. Gitu ya. Udah kita cuma minta sejam, kamu setengah malam melakukan pemadaman. Jadi saya kira gerakan lingkungan ini kita dukung sama-sama. Kemudian masalah cara merayakan, saya kira itu mah relatif ya. Ada yang merayakan dengan keramaian, silahkan. Tapi bagi saya mungkin yang pertama ini kita lebih kontemplatif saja, lebih memaknai bahwa gerakan ini gerakan yang akan menjadikan kebijakan dari pemerintah Kota Bandung. Tapi kalau dirasa oleh komunitas harus ada sedikit rame-rame, hayu juga, tapi tidak juga tidak apa-apa seperti itu. Dan ini juga ngetes ya, apakah komunikasi kita efektif, karena selebaran dari saya sebagai wali kota, saya kira sudah beredar di mana-mana, sehingga mudah-mudahan kalau cinta Bandung, kita cintai Bandung dengan solusi dan aksi, ya, tidak hanya caci maki atau tidak hanya aksi-aksi yang tidak berarti. Masih ada 3 menit. Yang berikutnya, kemudian juga perwakilan dari SKPD, ya, saya kira gerakan hemat energi, kalau boleh Pak Eri, kita ada gerakan Eco Office. Ya. Saya itu nggak pengen sekadar simbolisasi. Jadi saya kemarin tadi baru dapat buku
namanya Creativity Index. Jadi semua urusan yang begitu-begitu harus ada ukuran ini, kategorinya apa saja dan seterusnya. Nah mungkin di dalamnya ada kriteria yang disebut dengan hemat energi indeks lah. Salah satunya Pak di office itu Pak? Ya, jadi saya minta brosurnya supaya dijadikan standar. Ganti lampu-lampu mungkin dengan LED secepatnya, sehingga penghematan jangka panjang. Saya kira mungkin itu, karena waktu tinggal kurang lebih satu menit. Belum boleh diminum ya? Ada dulu gimana jumlahnya? Di sini juga simbolisasinya. Enggak. Lalu kalau kemarin kita masih gabung dengan provinsi Pak? Oh tahun lalu. Baru tahun sekarang kita sekarang memisah. Sekarang di provinsi ada? Ada di Rusak. Tapi tadi sore Pak? Kok tadi sore kan setengah 9? Bukan, seremonialnya. Seremonialnya tadi sore tadi. Kan setengah 9 jeleknya. Kalau matinya serentak sama Pak. Oh berarti per jam sekarang nggak ada apa-apa di? Di kita hanya nanti setelah ini kita matikan, terus ada semacam foto bersama dan sedikit ada dari teman-teman. Jadi setelah saya matikan kan gelap. Gelap. Kita mau kemana? Keluar. Keluar. Oh. Foto bersama. Terus ada sedikit atraksi dari teman bus. Karena kita ada membawa dari Forest Service untuk tidak melakukan aktivitas keramaian. Oh. Sehingga. Berarti bawa ini mulai teriak-teriak. Dan sekarang juga ada 50 titik sampel Pak Pauli yang relawan bergerak. Yang pembangunan komersial yang komplit ada mall apa gitu? Iya Pak, sudah Pak. Kemarin waktu rapat komersial. Betul. Kita ada sekitar 100 relawan bergerak di lapangan. Ada 50 titik pantau Pak. Oke, waktu sudah mepet, tinggal 30 detik. Iya, kayak mau dan nanti kita akan hitung kembali bersama-sama. Dari 10 detik. Betul, dari 10 detik. Kita minum secepatnya. Di depan itu spiritus kadek. 12 detik, 11 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
sama kantor SKPD, PT BFI Finance, The Body Shop, Garuda Indonesia, dan ANZ. Selanjutnya untuk museum, Museum Monumen Juang, Monumen Tegalega, Museum Komersial Asia Afrika, Masjid Agung, Lapangan Gasibu, Museum dan Badan Geologi, Museum Pos, Flyover Pasupati, dan beberapa taman. Jangan makam pahlawan, enggak Pak, belum. Kemarin juga dengan bis Kamtang, beberapa Megatron, kita sudah himbau untuk mematikan 1 jam untuk Megatron. Festival untuk mall, Festival CityLink, Trans Studio Mall, Bandung Indah Plaza, Bandung Electronic Center, Paris Panjapa, Jamplas Walk, dan Istana Plaza. Untuk kampus ada ITB, UNPAD, UNPAR, UNPAS, Maranatha, UNIKOM, ITHB, ITT, UNISBA, UPIU. Jika nanti Taman Jomblo rame ya? Bisa jadi. Waduh, takut terjadi yang tidak-tidak, Pak. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wali Kota dan seluruh tamu undangan yang ada di sini untuk menuju keluar, karena nanti kita akan foto bersama. Komunitas apa? Ini aksiku mana aksimu? Kayak gitu. Iya, nanti akan ada Bandung Earth Hour Bandung. Ini aksiku mana? Siap ya kamera, video siap. Latihan dulu. Siap. Oke, siap. Bapak Ibu, Earth Hour Bandung. Ini aksiku mana aksimu? Ini istriku mana istriku? Satu, dua, tiga. Aku Bandung. Ini aksimu, mana aksimu?